hari ini penonton ya, ada yang enggak masuk di situ, ada banyak banget ya. Yang antri apa ya? Ada banyak yang antri. Tadi gua hitung ada 4 lah. Sedikit atau 4? 4 kumpulan. Oh, 4 kumpulan. Mas, dagang pin. Banyak banget. Luar biasa, mantap, mantap. Keren, keren. Track record. Ada pin yang diumpetin tuh sama dia tuh. Pin apa? Pin ATM. Hey, siap. Salam ya. Buat siapa? Sebelah lo Ivan Gunawan tuh. Kasihan kedinginan. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan wanita cantik pada pagi hari ini, buat pemirsa di rumah juga bisa mengikuti kuis-kuis seputar ini sahur di Net Connect ya. Karena akan ada hadiah spesial. Silakan Andre. Diana. Desta, silakan. Apa kabar? Desta, silakan Desta. Kasih. Diana, silakan duduk Diana. Hi. Oh, thank you. Briana, Briana. Ada rupa kuda. Baru gue mau nyaut. Briana. Ya. Masih suka jalan-jalan di hutan ya, nyari air terjun? Iya, iya suka. Oh iya? Kamu tuh orangnya dekat dengan alam ya? Betul sekali. Apa yang kamu suka dari air terjun apa? Apa ya, sejuk, dan kalau misalnya di air terjun itu kayak semua stres dan pemikiran sehari-hari udah. Gila. Kamu dekat dengan alam berarti kenal Nang Kurnia dong? Alam Badukun. Oh, alam semesta, kirain alam Badukun. Bukan. Ini alam Hakekok. Ini ngomong-ngomong soal air terjun nih. Ya. Udah berapa air mancur yang kamu datang? Air terjun. Kalau air mancur banyak. Air terjun. Air terjun. Sudah berapa air terjun yang kamu datengin? Berapa ya? Bulan puasa jangan suujon. Jangan suujon. Dia tuh perhatian, gua berdiri suruh duduk di sini. Jangan kesono. Cuman masalahnya kenapa pindahnya kemari? Kono juga bisa. Iya. Silakan, Pak. Gua tuh leher gua lagi enggak bisa nengok kiri, jadi bisa nengok kanan doang gitu. Oh. Mana Pak, tar perbaikin. Ya. Set. Jadi set. Perbaikin nih, pakai ini lagi perbaikin nih. Yeah. Yang penting kan nggak pakai ini. Yeah. Kayak lambang merek motor ya. Udah berapa air terjun Briana yang kamu datengin? Berapa ya? Mungkin kira-kira 7-8. 8 ya. Gak banyak sih ya. Dikit lagi air 9. Air apa? Dikit lagi 9. Pernah main film. Air yang pernah main film. Gak tahu. Air panas. Kok air panas? Itu ya. Mah Eva Arnas. Yang main sama Dono. Eva Arnas. Gak tau tuh air nanya. Eva Arnas itu mah. Penghormatan terbesar untuk orang tua kita. Ya. Pak Haji Komar silakan. Silakan Pak Haji Komar maju. Iya. Iya. Selamat. Oke. Lagi. Pak Haji Komar adalah bintang tamu kedua episode 14 ini. Spesial. Bintang kamu kedua di episode 14. Yang kedua kali pakai ketak betul. Jarang loh. Ini luar biasa sekali ya. Tapi agak sedikit bingung mungkin tadi gini. Apa ini? Kamu dari tadi dengerin apa ya, Kak? Musik. Gak kacau. Oh? Enggak, ini emang udah. Oh, jadi DJ? Ya, enggak. Saya nyari sumbangan buat acara anak yatim ya. Nyari sumbangan ya. Buat acara anak yatim. Kok kayak DJ pakaiannya? Memang kan sekarang bulan puasa jadi DJ op. Oh, DJ op. Makanya saya cobain cari sumbangan.
ayo sumbangan, ada sumbangan. Hei teman-teman, ayo sumbangan, ayo pada nyumbang, ayo pada nyumbang. Hei teman-teman, ayo pada nyumbang. Ya, 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 ya. Ini Le. Tadi ketemu Pak Haji Komar. Ya makanya nih saya mau tanya, ya. Kok bisa ketemu? Nih, kok bisa ketemu? Eh, Pak, kok bisa ketemu? Bapak. Saya. Ya, kok bisa ketemu? Pak, kesini. Ya, ini Bapak, iya, saya. Kok bisa ketemu sama itu? Saya jalan-jalan di pinggiran bak sampah tadi itu. Pinggiran bak sampah ketemu sama Mamang. Mamang ngapain di bak sampah? Ya kan nyari inspirasi. Nyari inspirasi di tempat sampah. Nyari sumbangan, Le. Oh, ini. Lumayan lah. Sumbangannya. Buat ini sih. Desa. Silakan duduk, silakan. Lah, kan saya yang punya rumah. Eh. Desta saya minta sumbangan, dia pelit banget ini, padahal uangnya jut-jut, Le. Emang gitu dong. Apalagi kalau mil-mil. Mil-mil apa? Miliaran. Miliaran. Oh. Apalagi kalau trilili. Apa itu? Triliunan. Ya. Itu pedit dia. Pedit. Loh, kok udah duduk lagi? Belum. Belum masuk berdiri. Belum berdiri. Silahkan duduk. Desa, Desa diminta sumbangan nih. Pak Sule, pesanan saya, Man. Bawa apa itu? Pak Sule, bawa apa itu? Bawa mau, bawa mau, cari pekerjaan. Bawa mau, bawa mau, cari pekerjaan. Bawa mau, bawa mau, cari pekerjaan. Bawa mau, cari pekerjaan. Asik. Oh ya? Bawa apa itu? Bawa apa nih? Bawa apa itu? Bawa apa? Bawa mau, nyanyi, Neng. Bawa apa? Bawa map, bawa map, bawa pekerjaan. Bawa map, bawa map, cari pekerjaan. Bawa map, cari pekerjaan. Itu, Neng. Coba, ya, coba, coba ya. Coba ya. Sini berdiri, Neng, biar soy. Pokoknya kalau ditanya, bawa apa? Nah, baru nyanyi. Oke. Okay. Bawa apa itu, Neng? Bawa map, bawa map. Baru harusnya gitu. Bawa apa, Mang? Bawa Mang, Mang. Gitu, tanya dulu. Mamang kan bilang ini. Bawa apa, Mang? Bawa Mang, bawa Mang. Nyanyi kayak gitu. Paham, Mang, coba. Bawa apa, Mang? Bawa Mang, bawa Mang. Paham ya, kalau ditanya bawa apa baru nyanyi. Iya. Oke. Oke, Rek, ngobrol-ngobrol. Aduh. Oke, Mang, itu bawa apa, Mang? Ini saya pesanan kamu, Le. Oh, pesanan apa aja? Ini ada. Yeah. Wah, jago, jago. Yeah. Terus ada apa lagi? Terus ada apa lagi? Ini ada banyak, sate ada. Oh, sate, oh semuanya ada. Oh, ya. Kan kamu pesan tadi. Hei, Pak Haji. Hei, Pak Haji. Mau kemana? Mama, oh iya. Harusnya ditanya tadi ya kan, gua nungguin lu nanya tadi. Pak Haji. Mohon. Punten. Mana? Bawa apa, Pak Haji? Bawa map, bawa map. Cari pekerjaan. Bawa map, bawa map. Cari pekerjaan. Bawa map, bawa map. Tuh ada ini, udah sahur belum? Nih. Teacan. Oh, teacan. Coba. Kenapa jagung ini dibakar? Nah, kenapa jagung ini dibakar? Bawa mak. Ya ditanya jagung. Ah, jagungnya beda lagi. Beda lagi. Hah? Ya Allah.
panas. Oh, panas. Panas, panas. Padahal dingin. Kenapa? Panas. Masa sih? Bener. Namanya jagung bakar. Tanya dong. Kok gak panas? Udah dua, masa sama gue masih panas juga. Padahal gongnya tiga. Tak selamanya jagung itu direbus. Nyatanya hari ini dibakar. Harganya cuma 1000. Ah, ini kesukaannya Pak Haji Komar. Apa tuh? Sate. Nih, sate. Sate tuh. Sate tuh. Sate. Sate. Itu sate tuh. Sate. Itu sate. Tuh, sate. Itu sate. Sate. Sate itu. Sambal sate nih, Bapak. Ini ada sate. Tanya coba satenya tanya mana gitu. Oh, iya. Satenya mana gitu coba tanya. Satenya mana? Satenya tuh di sini. Di dalam hatiku. Satenya tuh di sini. Si lagi, takutnya belum sahur. Oh, sahur? Saya sih nggak bawa banyak makanan. Ada juga aja, Mang. Ini minuman. Ini minuman jeruk keprok. Hey! 1, 2, 3, bukan esleci. Santan juga bukan durian. Ini minuman bikin seksi. Buat cewek cowok pasti pokok kalau Komar di sini ya. Kita juga bulan puasa nanti ya, kita akan ngobrol-ngobrol seputar bulan puasa bersama Pak Haji Komar. Tapi nanti setelah yang satu ini. Di sini aja.